Baik, kita beralih ke tanah air. Setelah menunggu cukup lama, penjaga gawang timnas U22 Kurniawan Kartika Aji akhirnya resmi dimiliki Arema FC. Manajemen Arema FC pun langsung mengikat mantan kiper Persiba Balikpapan itu untuk 2 musim ke depan. Kiper timnas U22 yang bermain apik di ajang SEA Games 2017 Malaysia lalu, Kurniawan Kartika Aji, akhirnya resmi berumput bersama Arema FC di kompetisi Liga 1 2018 mendatang. Proses negosiasi yang cukup alot dengan klub Persiba Balikpapan menjadi kendala utama bagi manajemen Singo Edan untuk mendatangkan Aji. Manajemen Arema memang telah lama membidik Aji untuk mengganti Kurnia Mega yang masih terkendala kondisi kesehatan. Sementara itu Aji mengaku sudah lama ingin hijrah ke Arema. Arema ini klub besar, jadi saya memilih di sini karena saya mulai dari kecil mengidolakan Arema, tim Arema ini. Aji juga berharap pindahannya ke Arema akan meningkatkan kualitasnya sebagai kiper timnas. Abdul Malik, Malang.